Husaini dan Aina Abdul antara nama yang disebut komposer terkenal iaitu Ajay yang memiliki bakat menghasilkan lagu-lagu malar segar. Menurut Ajay, berbeza dengan pencipta lain, penulisan lirik yang menggunakan ayat-ayat hipster menjadi punca mengapa lagu-lagu baharu masa kini tidak lekat di hati peminat. Apa, Abang Ajay, semakin meletup-letup. Yang terbaru ni lagi meletup. Apa cerita sekarang ni? Yang terbaru, saya bekerjasama dengan Superstar Production di Sarawak dengan juga Majlis Seni Sarawak mengambil kesempatan untuk bawa saya ke sana untuk uji bakat. Bakat-bakat baru anak-anak Sarawak saja bermula pada hari Sabtu 2 bulan dengan 3 bulan Jun. Reason dia sebab kita tahu kemampuan diorang untuk datang ke Semenanjung. Banyak reti-reti yang bagus hanya berada di Semenanjung. So, kita akan terlepas bakat-bakat muda yang dah berada di Sarawak ni. Bercakap pasal audition, masih relevan ke untuk walk in pergi audition ni berbanding dengan apps-apps yang lebih canggih di TikTok? Sebab tidak sama nyanyian dalam TikTok tu dengan nyanyian berdepan-depan. Sebab kebanyakan apps-apps digital platform ni, dia orang dah built-in. So, built-in ni maknanya ada auto-tune. So, bila auto-tune, yang tak sedap pun jadi sedap. Jadi, kebanyakan mereka-mereka yang menghantar hashtag, daripada 1,000 lebih hashtag yang kita dapat tu yang semua sedap menyanyi, bila kita panggil datang, hanya 6-7 orang saja ni. Betul-betul qualified to represent as a singer. Pernah tertipu lah jugalah ni. Yes. So, daripada situ saya dapat tahu. Dan kita pun dapat tahu juga yang apps-apps ini membantu diorang menyenangkan suasana diorang menyanyi tu. So, kita tak nak benda-benda yang di auto-tune. Kita nak naturally datang daripada tu. Saya masih prefer lagi analog punya way of audition. Lebih saya nampak repertoire dia. Lebih 3 dekad dekat dalam industri muzik. Lagu-lagu hari ni kalau kita dengar, dia kurang melekat. Orang kata malah segar tu salah nak kita nak dapat kualiti lagu yang sebegitu. Kajian saya lah, tak ada masalah dengan melodi. Pada saya, melodi tu adalah pembaruan setiap tahun. Tetapi penilaian saya dekat sini tentang lagu-lagu sekarang, mereka kekurangan bahasa dalam lagu. 70-an, 80-an, 90-an, lirik masih kuat lagi. Peranan lirisis membuatkan sesebuah lagu tu menjadi malas segar. Tata bahasa dulu, kata-kata puisi itu kuat. Perumpamaan maksud pun kuat. That means daripada cinta tu dibesarkan dengan kata-kata yang menyegarkan telinga, menyedapkan hati. Dan kesan itu tersimpan dalam hati. Kalau kita taji lirik-lirik dulu kan, umpama mimpi dalam mimpi, teguh, di sana menanti, di sini menunggu, kasih pun cemara. Cuba sekarang kalau kita pergi ke trend bahasa hipster. Bahasa hipster ni adalah bahasa yang pada saya very transparent. Maknanya kalau dia cakap dia cinta awak, tak tinggalkan kesan. Kalau abang boleh kongsilah satu atau dua nama artis yang ada memang art. Abang rasa yes, yang memang ada art, lirik yang dia cipta, lagu yang dia cipta memang bermakna. Husaini, Aina Abdul. It's a new generation yang saya nampak. Mereka datang dengan writing sendiri. Mereka datang dengan apa mereka inginkan. Kerana saya percaya setiap artis yang berjaya, dia tak beridolakan siapa-siapa. Dia beridolakan diri dia sendiri. Kita boleh idolakan orang as a reference, tapi bukan cara pencapaiannya. Bukan cara dia menyanyi. Kebanyakan mereka yang beridolakan Siti, nyanyi kamu macam Siti. No, kamu jangan ikut Siti menyanyi. Kamu ikut cara bagaimana dia berjaya. Itu sebab saya nampakkan Aina Abdul dan juga Helus ni berlapis dengan talent yang pada orang luar bagus budak ni. Dan pada orang-orang industri, they can go far.